pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Aceh Besar, HIMAP, periode 2020-2022, dilantik oleh Bupati Mawardi Ali Sabtu 18 Juli 2020. Pelantikan itu juga dihadiri oleh tokoh Aceh Besar, yaitu Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Takolla Mkes. Takolla berharap seluruh pengurus yang dilantik amanah dan bekerja secara profesional. Takolla juga berpesan agar kepengurusan HIMAP untuk pintar mengelola anggaran dan senantiasa menjalankan program-program kreatif meski tanpa anggaran. Beberapa kegiatan di pemerintahan Aceh yang bisa diadopsi oleh pengurus HIMAP, contohnya adalah donor darah. Di samping itu, Dias Rahmatullah, Ketua HIMAP terpilih dalam sambutannya menyebutkan pihaknya siap menjadi mitra kritis pemerintah, baik untuk pemerintahan Aceh Besar maupun pemerintah Aceh. Selain itu, Dias meminta agar pemerintah Aceh Besar memberikan perhatian lebih kepada kecamatan yang posisinya berada di pedalaman di Aceh Besar, seperti Pulau Aceh. Kecamatan itu perlu diperhatikan lebih serius sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Ulul Azmi, Ketua Umum HIMAP periode lalu, juga mengajak serta seluruh mahasiswa dan pemuda di Aceh Besar untuk terlibat aktif membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan demi kemajuan Aceh, khususnya Aceh Besar.